Kemarin kita membahas tentang doa Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Beliau berdoa kepada Allah, anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Kita sudah sampaikan ini doa kemarin, dan kita juga sudah perjelas tentang anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam dengan berkah doa tersebut, yang mana doa itu ada terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Ini adalah penjelasan di ayat 84 mengenai diijabah doanya Nabi Ayyub dan dikembalikan keberkahan kepada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalamu ala nabiyyina afdalus shalah wassalam. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Doanya anni massani ad-durru. Sesungguhnya aku, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, sesungguhnya aku ditimpa suatu penyakit, atau sesungguhnya aku dalam kondisi bahaya. Selanjutnya, apakah Nabi Ayyub melanjutkan doanya? Ya Allah, sembuhkan. Ya Allah, berikan obat. Ya Allah, kembalikan aku muda. Ya Allah, kembalikan aku kaya. Ya Allah, kembalikan kewibawaanku. Ya Allah. Cukup Nabi Ayyub mengatakan dalam doanya, wa anta arhamur rahimin. Wa anta, dan engkau ya Allah, arhamur rahimin, yang paling kasih sayang di antara mereka yang memiliki jiwa kasih sayang. Anni massani ad-durr. Tidak terlalu diperjelas, karena Allah lebih tahu apa yang Nabi Ayyub tidak tahu. Kemudian tidak perlu diperjelas bagaimana jalan keluarnya. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau yang maha kasih sayang ya Allah di antara mereka yang memiliki jiwa kasih sayang. La ilaha illallah. Kalau minta solusi jangan ngajarin. Kalau minta solusi jangan ngajarin. Makanya biasakan dari sekarang, kalau urusan dunia doanya lepaskan sama Allah. Ya Allah, berikan yang terbaik. Mau bisnis kah itu, mau pekerjaan kah itu, sampaikan sama Allah, ya Allah, tentukan yang terbaik. Kalau saya kerja di perusahaan itu baik buat saya, dunia akhirat saya, mudahkan saya bisa bekerja di sana dan berikan kesanggupan saya menjalaninya. Kalau tidak baik, ganti kepada yang lebih baik. Ente kalau ditolak sama bos atau ditolak sama perusahaan itu, ente kalau perlu ngadain tasyakuran. Lah iya, berarti ada masalah kalau ente masuk. Lepas kita. Alhamdulillah, selamat aneh. Kan ente doanya begitu sama Allah. Ini enggak, rata-rata maksa. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Hamba bisa masuk dalam perusahaan itu ya Allah. Hamba mau masuk ya Allah dalam perusahaan itu ya Allah. Hamba bisa punya jabatan ya Allah di situ ya Allah. Kalau bisa langsung dewan direksi ya Allah. Ya. Belum tentu baik buat ente. Ntar ada apa-apa, nggak mau disalahin. Kan ente yang minta. Wa anta arhamur rahimin. Kecuali doa yang berkenaan untuk akhirat.
untuk alam kubur, untuk masuk surganya Allah, baru kita, ya Allah minta selamat kubur, ya Allah minta terang kubur, ya Allah minta bangkit di yaumul kiamah, satu barisan dengan Rasulullah, ya Allah pengen masuk surga bersama Rasulullah, para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, ya Allah jangan haramkan surga firdausmu, ya Allah jangan haramkan kami menatapmu di yaumul kiamah nanti, dengan tatapan yang tidak ada penghalangnya, dengan penuh kenikmatan, dalam keadaan kau ridha, dan hamba betul-betul menikmatinya dekat denganmu, ya Allah. Minta yang kayak gitu, baru nangis-nangis. Urusan dunia. Wa anta arhamur rahimin. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mm-hmm.